Singkawi, ketemu lagi kita dengan... Halo Singkawi. Singkawi. Cap, halo dulu. Singkawi. Oke. Ketemu lagi dengan Cap Jackson Tamara, Kapten KM Gregorius. Dan kali ini guys, liputan spesial ada KKM. Evan. Mantap. Nah, kita akan bincang-bincang seputar mesin KM Gregorius. Seperti yang Cap sudah sampaikan di video yang terdahulu, bahwa andalan dari kapal ini adalah kecepatan, guys. Kecepatan itu tentu hubungannya dengan mesin. Seperti apa mesin KM Gregorius itu, guys? KM Gregorius ini memakai dua engine dengan merek Cummins KTA50M2 dengan horsepower 1600 kali 2, jadi total semua kiri kanan 3200. Kelebihan dari engine Cummins ini, yang pertama dia yang ada di Gregorius ini tipenya marine continue, jadi untuk dia full tahan kemungkinan sampai 12 jam itu full, tidak perlu di, kalau dengan medium RPM otomatis dia cuma tahan 6 jam full, harus dikasih turun lagi dia punya RPM, dia punya putaran. Kalau keunggulan yang di M2 yang ada di KM Gregorius ini, tahan dia putaran sampai 12 jam karena dia marine continue. Apakah dia akan biasa di mesin-mesin lain kalau dia suhu panas, Bas, dia mati sendiri? Mar ininya enggak atau? Enggak, kalau ini enggak, dia enggak mati sendiri karena dia ada sistem otomatnya, ada alarmnya dia kalau ada sesuatu yang ganjal atau sesuatu yang di bawah normal, enggak alarmnya normal pasti ada pemberitahuan atau ada alarm. Bahan bakar ini bahan bakar apa? Solar. Iya, kita pakai HSD solar bahan bakarnya. Bahan tangki? Kalau untuk kapasitas tangki di atas kapal ada sekitar 30 kiloliter. Untuk perawatan otomatis tiap minggu pasti kita lakukan perawatan. Tergantung juga dari, kalau untuk penggantian oli tetap kita hitungan dari jam. Begitupun dari fresh waternya, dari oil turbonya, semua kita tetap pantau lewat hitungan jam kalau di anjuran dari PT Cummins, Pak, yang penerbit dari engine yang ada di atas kapal ini. Semua tetap ikut prosedur. Pastinya ada plan maintenance-nya dia, Pak. Nah, sekian jam, sekian hari, atau itu tetap ada, kita ikut itu dia, Pak, prosedurnya. Tadi, Mas, waktu kita baru masuk kamar mesin, itu ada tombol sebelah kanan, tombol-tombol ada handle-handle apa itu, Mas? Oh, iya. Ya. Yang pas masuk dalam pintu itu ada telegraf yang banyak tombol sama lampu itu. Iya, iya. Telegraf. Gunanya untuk, karena handle di atas KM Gregorius, dia ada di ruang mesin. Nah, itu telegraf. Untungnya kita tunggu perintah dari anjungan, dari kapten. Nah, isyarat ke bawah bahwa kapal itu harus maju, mundur, atau stop. Itu kita tunggu perintah dari kapten, dari anjungan. Berarti kecepatan atau apa di handle dari kamar mesin? Dari ruang mesin, iya. Nanti dari ruang mesin kita nunggu perintah dari nakoda. Nakoda. Itu kapten itu juga bawa-bawa walkie-talkie itu? Iya, yeah. Tuh. Wow. Itu memang ke bus, berarti abk mesin siap standby di bawah? Oh, tetap standby. Apalagi kalau persiapan kita mau sandar, tetap itu. Tetap itu, ya? Semua apa, standby di standby tempat tugas masing-masing. Kemudian listrik. Oh iya, untuk listrik di KM Gregorius ada dilengkapi 4 genset. Yang masing-masing ada mereknya Cummins 3. Cummins 3. Cummins 3 unit, terus yang satu Mitsubishi. Yang satu Mitsubishi. Untuk emergensinya itu, Pak. Kita pakai Mitsubishi.
dengan kapasitas 135 kVA. Ya, masing-masing satu yang kamen 135 kVA, sedangkan yang buat emergency cuman 60 kVA. Jadi per engine-nya itu ada 135.000 volt. 135.000 volt per satu generator. Generator berarti kali 3. Tidak, Pak, karena itu ganti-gantian. Oh, jadi untuk siang sendiri dia punya genset, malam sendiri satunya untuk cadangan. Oh, jadi 3 itu ganti-gantian. Oh. Pompa-pompa di bawah ada pompa untuk fresh water, air tawar ada 2 unit. Terus pompa pemadam. Pompa bilgis ada 2 unit. Pompa untuk fuel oil ada 2, yang satunya keunggulan di sini yaitu kita ada free fire. Jadi pompa itu fungsinya, keunggulan dari free fire, dia memisah minyak dari kotoran. Jadi yang masuk ke dalam tangki itu memang utuh minyak bersih, kotorannya sudah disaring sendiri. Oh begitu ya? Iya. Yang jarang ada di kapal nado pompa itu ya. Oke, Mas, kita ke kapten. Kembali lagi ke kapten. Wah, ini dia kaptennya. Halo, kapten. Wow. Kep, tadi kapasitas mesin sudah ada. Nah, sekarang dari komando, dari ruang komando itu, kalau standar kecepatan yang Kep biasa pakai, itu berapa knot itu? Kalau mau suka baku bagi, Dan. Kalau maksimal, dia pakai RPM 1800. 1800 ya, di RPM. Wow. Kalau jarak tempuh Manado Lirung kira-kira 189 nautical mile. Nautical mile 189. Iya. Kalau dia pakai RPM 1800. Terus kecepatan dia kan tergantung arus. Oh, tergantung arus. Tergantung arus juga. Kalau kecepatan maksimal biasanya sampai 19.7. Oh begitu ya? Iya. Wow, hampir 20 ya? Hampir 20. Kalau dia RPM kecepatan 18 knot, jarak tempuh 189. Kalau dia bertolak dari Manado jam 17.00 atau jam 5 sore, berarti dia sekitar 10 jam lebih waktu tiba di Liru. Waktu tiba jadi di Liru. Sekitar jam 3. Jam 3 sampai jam 4 ya, subuh iya, ya. Itu tiba di Liru. Iya. Wow. Pengalaman selama ini, Pak, Kep. Kendala-kendala dalam sprint, kalau boleh kita bilang ini. Karena ada salah satu kita di video, dia judul Gregorius Torpedo Laut ini, guys. Kendala-kendala apa yang Kep temui dalam kecepatan ini? Karena Kep bilang andalan, salah satu andalan adalah kecepatan Gregorius. Selama ini belum ada kendala. Belum ada kendala ya. Kecepatan yang memang guys, kecepatan yang diandalkan oleh Gregorius ini memang sudah teruji ya, Kep? Iya. Sudah teruji. Jadi ini salah satu pertanyaan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh kita pe subscriber, guys. Kep, seberapa korban atau seberapa kapal jadi korban dia lewat akang ini? Kita 7 korban. 7 korban ya, kapal dia lewat ya? Iya. Jadi sebenarnya persaingan utama ini bukan pada saling menjatuhkan ya, Mas? Iya. Mas ya? Iya. Kayak bukan saling menjatuhkan. Iya. Tetapi sebenarnya wujud pelayanan. Pelayanan dari kapal itu sendiri. Iya. Karena salah satu pelayanan itu adalah kecepatan kapal, itu merupakan satu bentuk kepelayanan kepada masyarakat. Dan kemudahan-kemudahan lain yang ada. Tinggal bagaimana masyarakat menilai, Kang. Oke. Kalau yang ada itu namanya ABK, kau mau kasih baku jatuh. Nah, iya. Di luar sana, guys, di luar sana memang banyak pendapat-pendapat tentang persaingan antara kapal ya. Tapi bagi kami orang Talaut yang sekarang adalah bagaimana wujud pelayanan kapal itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada fans-fans fanatik dari kedua kapal ini dari dulu. Ya, dari dulu ada fans-fans fanatik, dan fans-fans fanatik ini ya mereka berbicara di medsos sesuai dengan kacamata mereka. Tetapi yang sebenarnya pelayanan itulah yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ya, Kep.
Gregorius. Mantap. Terima kasih, Kep. Bas. Siap. So, bincang-bincang deng TV Talaut ya. Jangan lupa subscribe Singgawi. Oke, terima kasih, Kep. Terima kasih. Sukses selalu. Mantap. Selamat dalam perjalanan. Ya.